حضرة يوسف الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كان عبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ورضي الله عنكم، وقال رضي الله عنه: ومن ذلك المخرج من الشدائد والرزق من حيث لا يحتسب، واليسر وعظم الأجر. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Kita masih membahas tentang takwa semalam. Keuntungan-keuntungan orang yang bertakwa, ya kah? Yang pertama semalam al-ma'iyah al-ilahiyah. Yang pertama, orang yang bertakwa itu selalu bersama Allah. Yang kedua, al-ilmu ladunni, mendapatkan ilmu yang kada diusahakan, ilmu yang datang serangan, ilmu ladunni, ya kah? Yang ketiga, al-furqan indal ishtibah wa wuqil ishkal, dapat membedakan ketika dapat kesulitan atau masalah, mana nang bujur, mana nang salah, mana nang halal, mana nang haram, mana nang boleh, mana nang kada. Empat sudah. Yang kelima, al-kafara li sayyiat wal maghfirah li dzunub, pengampun kesalahan dan segala dosa-dosa nang diperbuat. Enam, lima, ya kah? Lima kan apa? Lima. Keenam, an-najah minan nar, selamat dari api neraka, ya kah? Yang ketujuh, al-makhraj minasyada'id. Sampai sini kita. Al-makhraj minasyada'id, orang yang bertakwa dengan sebab takwanya, jadi ini keluar, kawa keluar dari segala permasalahan dan segala musibah. Ketika ini dapat musibah, ketika ini dapat suatu kesulitan, dengan sebab ini bertakwa, ini dimudahkan oleh Allah keluar dari situ. Ada aja jalannya. Amun utak kita nang apa ngarannya, nang halus, nang terbatas nih. Amun kita pikirkan lawan otak kita, kada bakal ada jalan keluarnya. Ya kah? Tetapi ketika orang tuh bertakwa, kada kawa kita menilai lawan otak kita. Ada aja jalannya. Jakanya orang becatur tuh pasti mat sudah, nah, kayak ada jalan lagi. Tapi ngaran orang lihai, ya kah? Dikepung orang, ada aja jalan sih, gasan sekira lepas dari kepungan orang tuh. Han mintu tuh. Jaka contohnya tuh orang becatur tuh lah. Ada aja diberi Allah jalan keluar dengan sebab takwa tadi. Warzuq min haitsu la yahtasib, dan datangnya apa ngarannya rezeki, dan pasti din kira-kira datang aja rezeki. Ini pertama nih, hati sidin tenang dulu, ya kah? Orang bertakwa nih. Ini sini kada memikirkan benar lawan yang urusan dunia. Ketika sidin kada memikirkan yang kayak dibahas guru anum semalam masalah tawakal tadi. Apa itu arti tawakal? Ikhtiarnya jalan, tapi hatinya bertawakal. Ketika bahasanya itu syariahnya ada, hakikahnya ada. Rizki, amun kita pikirkan, amun kita nih, akal kita nih, orang berdagang sama, jualannya sama, warungnya sama, ganalnya sama, lokasinya sama, betatai warung nih. Nang saikung buka jam 7, ya kah? Nang saikung buka jam 8. Rezekinya amun akal kita pasti balain, ya kah? Karenanya bukannya terlambat.
nang kawan jam 7 hingga jam 8 pasti sudah banyak nang jam 7 dapat akal kita. Akal kita. Amun orang pulang buka jam 7 beimbai, amun akal kita pasti rezekinya sama. Yak ibatkan dapat 200 nang kawan dapat 200 juga, inya buka sama, tutup sama. Buka jam 7, tutup jam 3 bahasanya. Tetapi kadakawa kita maatur kalau pang misalnya buka sama, tutup sama, lokasi sama, jualan sama, ya kah? Rezeki itu sama, kada tentu. Mintu toh bahasanya. Nang maha memberi Allah. Mintu orang bertakwa nih. Ada aja jalannya si dini dapat rezeki itu. Orang bertakwa nih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dengan kada kira-kira, bang. Kada kira-kira. Tang timbul dapatnya, tang timbul datangnya. Amun datang, jaka ibaratkan buah kah, baras kah, kada. Amun datang sorangan langsung ke rumah itu, tukar rumah ngarannya. Tapi ada aja nang datang nah, ya bahasa gitu nah guru, gasantian, ya kah? Nah pak haji, pak kacil, gasantian. Ada aja nang menjulung nih, sebab yang musabibnya Allah, nang memberi sebabnya nih Allah. Ijar Allah titipkan ini lawan hambaku si fulan nang bertakwa tadi. Ya nang kada dikira-kira tadi rezeki ada aja datang. Ya kah? Tadi al-makhraj min asyada'id warziq min haitsu la yahtasib wal yusr dan dapat kemudahan. Orang nang bertakwa nih mudah aja jalan urusan sidin. Hidup sidin mudah aja. Wa 'idhamul ajr dan nang orang bertakwa ketika mendapatkan pahala tuh berbeda lawan orang kada bertakwa. Nang orang bertakwa nya berlipat-lipat gandaan pahalanya. Kada sama lawan nang orang kada bertakwa. Inya tingkatannya kada sama. Derajatnya berbeda-beda. Ya kah? Apa jar firman Allah taala? Wa man yattaqillaha yukaffir anhu. Qala Allah taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mendatangkan jalan keluar baginya ketika ia mendapatkan kesulitan. Firman Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan beri inya rezeki sekira inya kada mengira-ngira. Tang timbul datang sorang rezeki tadi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra dan barang siapa bertakwa kepada Allah maka segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Firman Allah taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan hapuskan segala kesalahan-kesalahannya, segala dosa-dosanya dan Allah kali lipatkan pahala-pahalanya. Ujar di firman Allah taala yang lain, yubaddilullahu anhu hasanat, ya kan? Allah gantikan nang itu apa ngarannya? Mulianya Allah kita nih. Maha pemurahnya Allah kita. Allah nih Tuhan kita nih, Maha pemurah. Amun orang berbuat salah dimaafkan, itu kan sudah pemurah. Ulun nih menyambati guru anum. Ulun sambati guru anum nih. Ulun hina sidin. Kada sidin apa-apa, dimaafkan sidin. Kan sudah hebat orang tuh, luar biasa, ya kah? Tetapi ketika ulun sambati dimaafkan sidin, diampuni ke sidin pulang. Terima kasih banyak ke sidin. Ham. Itu nang top. Kita punya Tuhan kayak itu. Ketika kita berbuat salah, ke kita buat dosa, kita minta ampun, bertaubat, kembali, kada hendak lagi berjanji membuliki. Allah taala ampuni, Allah taala ganti pulang nang dosa kita titip pulang pahala. Hebat kada? Tuhan kita, Allah Karim, Allah Maha Pemurah. Allah 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 Allah. Wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Di antara lagi yang didapatkan orang yang bertakwa tadi, al-wa'du bil jannah, janji surga dari Allah. Qala Allah taala, tilkal jannatul lati nurits min ibadina man kana taqiya. Itulah jannah surga yang kami siapkan, yang kami cadangkan, yang akan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa.
Wa qala ta'ala mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun. Seperti surga ya Allah yang kami sediakan, yang kami siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Uzlifat kami siapkan, kami jaka kita tuh, kami jaka rumah tuh. Ulun nih bisi apa ngarannya? Bisi rumah ya kah? Rumah nih jurulun geseun guru anum. Guru anum kada tahu lagi. Ulah nak bari rumah nih. Jurulun rumah nih ulun nyatakan geseun guru anum. Ketika guru anum datang, rumah tuh sudah berdahulu ulun bersih, ulun siapakan sudah. Ya kah? Pas guru anum datang, nah guru anum jurulun nih rumah geseun pian. Himung kada hati sidin sudah dibari rumah, barasih pulang siap pakai. Beda halnya amun kita dibari ulun yang bari guru anum, nah guru anum jeung rumah gesan pian. Pahalamannya sabat. Ya kah? Pelatarannya, kamarnya, ruang tamunya bedebu. Ya kah? Ketika datang guru anum nah rumah gesan pian julun. Rumah gesan pian. Guru anum melihat halaman sabat. Rumahnya berdebu. Himung jadi bari rumah tuh himung, cuman kurang. Ada kecewa sedikit. Iya kah? Rumahnya kada bersih. Ya Allah, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah sudah siapkan rumah gasan orang-orang yang bertakwa, surga. Allah sudah siapkan. Inna lil muttaqin 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah surga yang begitu nikmat. Ujar di hadis tu amun Rasulullah tuh ma pangarannya mensifatakan atau menggambarkan surga nih. Segala macam nikmat surga disebutkan Rasulullah, ujungnya pasti Rasulullah sambat fiha ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ujar Rasulullah surga itu, ujar Rasulullah, di dalamnya ma la aynun ra'at, sesuatu yang kada pernah kita lihat lawan mata, wa la udunun sami'at, yang kada pernah kita dengar lawan telinga, wa la khatara ala qalbi bashar, dan kada pernah tergeretik di hati seorang manusia. Artinya apa? Kada mungkin digambarkan secara detail, secara bujur-bujur tuh kada mungkin. Iya kah? Surga ada bidadari, surga ada ini, surga ada itu, surga ada ini. Habis dah nih anu kita nih. Itu gambaran sesuai kita nang di surga, nang di dunia. Jaka ibaratkan kita di dunia tuh nyaman minum Sprite, lalu disambat di sana tuh ada kena kayak Sprite. Nah, kayak gambarannya aja kada. Amun sama jauh banar. Amun kita tuh makan jar, ya belakang tuh buah lah, atau apalah, belum makan. Igutan yang pertama ibaratkan apel, buah. Igutan yang pertama, igutan yang kedua beda rasanya, kada sama. Rasanya di surga tadi. Terus pulang, nang kotoran, amun kita di dunia, makanan ini kan ditampung, diolah, sekira sehat tadi kan, tubuh nih, amun di surga jadi paluh, paluhnya tuh harum banget, harum seharum misik. Ngaran misik tuh kita mendengar aja pang kada usah melihat juga, minyak harum misik tuh melihat kada pernah, mencium kada pernah, cuman ujar orang harum, ujar orang harum, ya kah? Segala nikmat-nikmat surga tadi Rasulullah gambarkan, Rasulullah contohkan, tetapi contoh itu nang ada di dunia, nang kawa kita pahami, nang pernah kita lihat. Tetapi jar Rasulullah fiha ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesuatu nang kada pernah buhan ikam melihat lawan mata, kada pernah buhan ikam dengar lawan telinga, kada pernah ada tergeretik di hati buhan ikam. Surga tadi. Inna lil muttaqin fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Wa min dhalika al-karamah fid dunya wal akhirah. Dan di antara kemuliaan orang yang bertakwa inya mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat.
kemuliaan sidin waktu hidup, kemuliaan sidin waktu meninggal. Ya kan? Hidupnya sidin bermulia, matinya sidin bermulia orang yang bertakwa. Allah qala Allah taala inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, ajar Allah di sisi di firman-Nya di dalam Al-Qur'an, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Faja'al al-karamah, jadi Imam Haddad nih, faja'al al-karamah indahu bittaqwa, maka Allah jadikan kemuliaan, Allah jadikan kemuliaan di sisi Allah tadi dengan takwa, la bil ansab, ujar Imam Haddad. Allah jadikan takwa mulia di sisi beliau, di sisi Allah, la bil ansab, tidak dengan keturunan, wala bil amwal, tidak dengan harta, harta benda, wala bi syai'in akhar, dan tidak dengan sesuatu apapun. Allah jadikan orang itu mulia di sisi Allah, Allah jadikan mulia dengan sebabnya bertakwa. Wa kam wa'adallahu wa rasuluhu 'ala at-taqwa min khairat wa sa'adat wa darajat wa hasanat wa salah wa falah wa ghanaim wa arbah yatulu dhikraha wa yata'adzar hasruha. Dan berapa banyak, jari Imam Haddad, Allah janjikan dan Rasulullah janjikan dari kebaikan-kebaikan, dari keberuntungan-keberuntungan, dari derajat-derajat di sisi Allah, dari segala pahala, segala kebaikan, segala salah, perdamaian salah, kecocokan di dunia, di akhirat, wa falah, dan keberuntungan, wa ghanaim, sama keberuntungan juga, wa arbah, dan segala keuntungan-keuntungan di dunia dan di akhirat. Yatulu dzikruha, jari muhaddad, yatulu dzikruha itu panjang benar pembahasannya di sini tuh. Kita ini kada mungkin mengumpulkan atau mencakupakan jadi satu, kada mungkin. Ya tulid dzikruha wa ta'adzar hasruha, dan susah kita di sini mengumpulkannya tuh. Nah, jadi itu Allah jadikan orang itu mulia dengan sebabnya bertakwa. Ya kan? Contoh datu-datu kita nang kita haul ini. Ya kan? Datu Kelampayan. Terus jatuh. Nah, cucu sidin, keturunan sidin nang dihauli nang ganal-ganal nih. Berapa banyak nang di zaman sidin orang sugi, ya kan? Orang sugi, orang jagau, orang yang punya jabatan nang di zaman sidin. Ya kan? Atau keturunan orang mulia nang di zaman sidin nang kita hauli-hauli nih. Tetapi kenapa kada dihauli gaya sidin? Kenapa orang kada berkumpul waktu meninggal kayak orang mengumpuli sidin? Ya kah? Karena tadi Allah jadikan kemuliaan itu bagi orang yang bertakwa waktu hidup sidin atau waktu mati sidin. Bahkan ujar ulama, orang saleh itu, orang yang bertakwa tadi, wali. Kan orang bertakwa ini kan hitungannya wali, sudah. Derajatnya di sisi Allah. Orang yang saleh, orang wali, ketika kita menziarahi sidin, waktu sidin hidup, waktu sidin meninggal lain. Apa lainnya? Amun kita ziarah nih, contoh kita ziarah wada guru anum waktu sidin hidup. Kita ziarah wada sidin. Guru anum ini banyak beisi kesibukan, beisi bini, beisi anak, mau urusi kantor, pulang mau urusi anak buah. Kita anak beadu-adu lawan sidin, bisa tampilin sidin pian. Ya sidin banyak masalah kuhang ini. Nah, amun sidin lagi hidup, mudah sidin panjang umur. Amun sidin sudah meninggal, amun sidin sudah meninggal, kita ziarahi kawala sidin lagi bepandir. Pian badu bermacam-macam. Nah, mulai jam 7 pagi ziarah ke kubur sidin sampai jam 5 sore ada ka sidin bemamanya kada mungkin. Jar para ulama, ketika kita menziarahi orang soleh, ketika kita menziarahi para wali, ketika sidin sudah meninggal tuh lebih hebat dari kita menziarahi waktu sidin hidup. Karena waktu sidin hidup, sidin tuh punya kesibukan dunia. Amun sidin sudah meninggal, dunia tuh lepas, kaida lagi urusan dunia. Nang sidin urusi lagi akhirat, lagi nang sidin nikmati nih. Lalu kita datang lawan sidin beadu-adu. Lalu kita sidin minta tolong dengan sebab sidin, dengan sebab barokah sidin. Nyaman kada kita? Artinya apa sudah sidin meninggal tadi? Ada tuh aliran-aliran nang wahini menyambat ziarah ke kubur musyrik atau kafir atau segala macam.
Amun kita itulah kadusa menyambat syirik, kafir atau segala macam, kita sambat saja ziarah kalau ada orang soleh. Kaidah faidah kita sambat kayak itu aja. Kaidah faidah iman kita tuh kurang. Iman kita perlu kita koreksi lagi aja bahasa kita. Rasulullah nama ajarkan kita, para sahabat nama ajarkan kita, para aulia dari dulu sampai zaman kita nama ajarkan kita untuk kita berziarah kepada alim ulama, pada orang soleh waktu sidin hidup atau sidin meninggal. Buhan datu-datu kita nama ajari timbul datang nang 100 tahun terakhir atau 50 terakhir atau baru puluhan tahun terakhir menyambati kita kafir, menyambati kita syirik, menyambati kita macam-macam, kita tarimalah, kita ambillah pandiran buhannya bebungulan. Tetapi ada aja nama ambil, ya kah? Indonesia mulai nang mengaku Jibril ada juga nama umpati, nang mengaku Nabi mau umpati juga, ya kah? Mengaku malaikat diumpatinya juga Indonesia. Lalu ini bapak dah yang ziarah kubur, bermaulitan, tawasul, tabarruk segala macam nih disambatinya. Aliran-aliran hanyar tadi. Hah? Pasti banyak nama umpati, sedangkan nama aku Jibril aja banyak nama umpati. Apalagi nang cuman menyambati kayak itu. Ya tadi jurun, amun orang tuh bapak mengira atau menyangka berziarah ke makam wali, berziarah ke makam soleh, berziarah ke makam ulama, ketika sidin meninggal, kaidah faidah, koreksi iman pian, cek lagi iman pian, ada nang kurang. Hah? Kita kadusah bedalil, kita orang Banjar kadusah bedalil, nang kita umpati pada tuan kita. Nah, kan orang bahari kayak itu apa ujar guru kada betakun dalil ujar guru, jaka ibaratkan kopi tuh minum nangai apa dalilnya guru, kada betakun kita ujar guru minum, kita minum. Hah? Jar guru berjalan kada betakun, kenapa guru, apa guru, kada betakun. Jar guru jalan, kita jalan. Bahari kuatnya kita lawan guru kita, hubungan kita lawan guru kita, hubungan kita lawan syekh kita. Tetapi tahun-tahun terakhir ini, tahun-tahun ini terjadi renggang hubungan tu lawan syekh, anu hubungan tu kurang kuat lagi, lalu dimasuki orang, ujar orang ini salah, lalu umpatan, ya kah? Coba pian pikirkan, nang hidup di zaman guru sakumpul, berapa banyak nang orang berduit, adalah dihauli, hah? Orang jagau, tahan timpas, hah? Tahan timpas, tahan busumbalit, tahan kiau. Orang jagau nih, ada kan nang dihauli, nang sejaman guru sekumpul, hah? Nang bajabatan pulang, mulai nang paling tinggi atau nang paling rendah nang bajabatan dihauli lah, kayak itu banyaknya. Apa sebab kita berkumpul tuh haulan tuh? Apakah kita berkumpul mencari makanan lalu belikan? Bebungulan, hah? Kita datang berkumpulan atau melihat debinian, apalagi haulan, banyak jaranu debiniannya, jadi itulah kan kita. Nah. Akal kita di mana? Hati kita di mana? Nurani kita, iman kita dikoreksi. Sebab perkumpulan orang karena orang itu dicintai Allah, karena orang itu dimuliakan Allah. Ya kah? Orang sebanyak apa ngarannya? Berapa banyak nih zaman sidin tadi? Hah? Kada dimuliakan Allah, tapi sidin yang dimuliakan Allah. Lalu orang mengumpuli sidin, kita umpat aja mami berkah. Jaka ibaratkan itulah sumur nih baiwak dianjuk guru anum iwak, jar guru anum siapa haja nah hendak iwak ambil, siapa haja nah hendak iwak ambil, datang orang mengambil dua ikung, mengambil tiga ikung, mengambil lima ikung, datang seikung di rumah kada baiwak juga, cuman fuduli itu bore atau hendak tahu atau bahasanya tuh kepo. Hah? Mengumpati orang datang aina jar melihati anu iwak tadi, melihat iwak, wah si anu ambil tiga, oh si anu ambil dua, oh si anu, jaka diambil juga di rumah seorang kada iwak, jaka diambil juga empat juga dapat, ini kada melihat barang jaka, melihat barang, nah orang maraminya, kayak itu tuh haulan tuh, dipasang niat, niat itu namanya menyebabkan kita dapat, kita datang haulan, kita datang pengajian, jangan nang, kayak orang melihat iwak tadi, duduk, nangarakan bulikan. Dipasang niat kita hadir di majelis apa, hadir dahulan apa, hadir di maulidin apa, hadir di majelis zikir apa, kita pasang niat kita, jaka ibaratkan niat itulah, jaka ibaratkan orang tadi sumur tadi anu apa ngarannya nih, apa ngarannya lo, luntak lah atau renggi kayak lah,
niat tadi, niat tadi alat nanggasan mendapatkan apa yang kita inginkan, niat tadi. Jadi Imam Haddad, Allah jadikan orang mulia di sisi Allah dengan sebab takwa, la bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Kalau pang inya sebab inya banyak pengikut lalu inya dimuliakan Allah, kada. Inya sebab inya jaga inya dimuliakan Allah, kada. Kada mulia di sisi Allah. Inya mulia karena inya bertakwa, karena inya menjalankan segala perintah Allah, lalu inya mulia. Entuh. Allah Allah Allah. Alhamdulillah malam ini ulun, amun bagi ulun pang malam istimewa, malam himung ulun dan sanak ulun hadir malam ini. Hah? Si Dini guru Muhaimin. Di maulid tadi banyak kan kita mendengar Muhaimin, Muhaimin, Muhaimin. Hah? Pas benar julung guru Muhaimin datang. Guru Muhaimin ini anu apa ngarannya? Hanyar datang. Hanyar datang hanyar semingguan. Ditarim kurang lebih 7 tahun guru lah. 7 tahunan kurang lebih bimbai ulun juga, cuman lain lain lembaga. Ulun di Darul Mustafa Sidin dirubat, dirubat Tarim Guru Muhaimin. Jadi ibu-ibu ini masih anu nih, masih apa ngarannya? Perawan apa? Hah? Masih perjaka. Masih perjaka Sidin nih. Orang PAL 25 bukan promosi kada. Ulun minta bukan sombong kada, Sidin banyak aja nang betawar, cuman kalau ada nang berkah berkah tadi. Bukan ulun promosikan Sidin kada. Alhamdulillah Sidin kau hadir. Nggih hanyar datang. Hanyar datang hanyar semingguan. Anu susah payah juga gurulah anunya perjalanannya penuh rintangan tantangan. Hah. Nggih alhamdulillah mudah-mudahan dengan sebab kedatangan Sidin di kampung kita lagi menambah lagi orang nang pacang mendidik anak-anak kita. Orang nang mendidik pacang keturunan-keturunan kita kena. Mudah-mudahan Allah jagakan dengan sebab ulama-ulama kita, kampung-kampung kita nih. Allah jauhkan pemikiran-pemikiran yang sesat, aliran-aliran yang sesat. Allah jauhkan segala musibah-musibah tadi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah, Allah, Allah. Hah? Ni'mah, ni'mah. Ketika kita berkumpul lawan orang soleh itu ni'mah benar. Kita di sana sering berkumpul lawan orang soleh, guru lah. Jadi kayak biasa gitu nah. Yang kita lihat tuh orang bercahaya berataan. Hah? Nikmah alhamdulillah. Tapi ketika kita jauh lawan orang-orang soleh, hanya kita merasa oh, nyamannya pang terkumpul buahnya. Nyamannya pang terkumpul mereka tuh. Mudah-mudahan terkumpulnya kita di dunia bisa kita melihat dunia, kita terkumpul pulang di akhirat. Nggih. Amin alhamdulillah. Dan insyaallah apa ngarannya? Malam hari Minggu ini kira lah. Mudah-mudahan acara kita lancar, kada hujan dan buantian kawa hadir berdataan. Nah, guru kami menambah hajar. Sudah hadir. أفضل ذكر فعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad al-amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma usul wa hadi wa balli wa taqabbal thawma qur'anahu wa ma'alima minan wa ilkhirat hadiyatan wasilata wa rahmatan nazilah wa barakatan shamilah wa salatahu wa taqabbalah wa nukaddimun ahdi ila hadhi wa sayyidun rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal amdi wal mursulin salatullahi wa sallamu alaihi wa alaihi wa ajma'in summa ila ruh Muhammad Qurdi bin Junaidi Jamari bin Harun ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ورفعنهم درجة الله مجلهم في دانهم من النار وفقكن لهم من النار وسترن لهم من وإتقن لهم من النار ونجاتن لهم من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ من ومضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاه واغفر لنا ما مضى يا واسع صلى الله على مولانا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Abah minta doa untuk peresmian BPK BPK Hanpin ini kayak mani was ini lah Hanpin Hanan Hanmat kali ini sembungannya lah apa Handil Dahan anu peresmiannya wah peresmiannya terbentuknya BPK Hanpin menjadi sarana bagi anak-anak muda orang tua berkumpul membantu Rasulullah menjadi pelayan Rasulullah mudahan BPK yang hanyar dibentuk ini adalah salah satu wadah untuk kakanakan pemuda orang tua yang nantinya akan menjadi pelayannya Rasulullah dan mudah-mudahan niat dan tujuannya ujur dan mudah-mudahan jangan ada betetulayan yang bantu kurang banyak dan mudahan semua keperluan yang akan diperlukan untuk AI Ubanya kegiatan di dalam dan dimudahkan Allah. Doakan nambah sekeluargaan guru kita esok insyaallah meresmikan apa bepengantinan di sini datang berataanlah bagi keluarga sampaikan aja baik orang sebelahnya lah datangan ya kepada bapak kita mengimung isidin dan insyaallah hari Senin atau Selasa sini langsung ke Samarinda tanggal 9-nya di Arab di sana. Nah, di sana. Jadi di sini beda dulu di kampung kita. Mudah-mudahan esok jangan hujan. Mudah-mudahan esok jangan hujan. Malaikat Mail kah? Siapa? Mail kah? Mikail jangan datang dulu. Ah, esok kami hendak haur. Hujan malah pelapai aja. Mudah-mudahan nah hadir malam ini menjadi penutup amal kita di tahun nang tadi. Ini adalah salah satu hikmat ganal malam ini julun karasi kadada istilah kadada majelis kenapa ulun hendak melihat sebahagian dari umat Nabi Muhammad menutup hari setahun dari hitungan Masihi tutupannya majelis ta'lim tutupannya majelis ta'lim kada seberataan membakar pisang ta di sini hanya kita membakaran lagi membakar rumah Bapak, orang banyak lah sudah membakar apa tuh? Bakar apa? Jagung, bapak, bakar rumah pulang rahmi. Mau niat bujur-bujur, jangan pindah hendak hura-huraan. Ini kita berhendap umur setahun sudah. Dah hati-hati di jalan nih, nang belum vaksin. Hati-hati. Abah tadi jalan hantas. Ih, mantantas mulai banjir tadi mantantas. Apa di jalan basit dia cang kandang orang? Abah sudah nang dibawa dan nomor vaksinnya.
Allah, vaksin lantas. Hati-hati, ujiran. Mun bagus itu vaksin bang berarti. Kenapa? Nyaman juga kalau mana-mana. Malik. Pemerintah tuh kadang kadang lagi menyuruh polisi berderajian mau vaksin pintar-pintar. Bapak aja, mati timbai. Ayo ha, vaksin. Bismillah. Ayo ha, bapak aja. Bismillah, vaksin dah. Masalahnya apa sudah? Mana ditatahannya yang alih mana juga blok sini blok situ mau apa menghindari anu nih ya Allah baik bapak sini sudah ayo habalah gin alalah mana enggak bapak bahari lo vaksin segen apa vaksin polio segen polio vaksin campak segen campak vaksin vaksin apa nih covid segen naik pesawat segan maulah apa TP ini vaksin ini banyak nih ayo apa vaksin kan sudah jujuran mudahan bangan bevaksin pemerintah kita Allah mudahkan jalannya dan menata kehidupan anu Indonesia yang becamuh carut marut nih nah turuti ha apa apa aja ayo ha mau kado sambil paratik benar ah tak wajah ada kisahnya juga ya entarlah entahlah doakan apa sekeluargaan panjang umur sehat badan pian yang hadir malam ini jadi saksi bahwa penutup kelakuan kita setahunan malam ini nah dan setahunan yang berdosa ulun termasuk orang yang berdosa diampuni habis dosa pian kaitu juga keluarga terutama abah umma mintuha kita dan seluruh keluarga kita yang terdahulu jadi saksi dan kita mudahan kau memberikan syafaat bantuan lawan mereka-mereka yang belum yang sudah di dalam kubur.